Udah pergi. Alah, bohong lu. Siapa yang ngumpetin sih, orang udah pergi, kamunya lama terus dia pergi. Ah, ngeles, ngeles, ngeles. Ngeles dah lu. Ngapain aku harus ngeles? Dulu gak ngeles aja. Mbak, saya mau nanya. Di daerah sini itu rumahnya Cindy itu mana ya? Saya Cindy. Banyak Cindy? Iya, Cindy. Pesan kopi? Iya. Bentar nih, saya mau nganter, mbaknya mau kemana? Iya, mau ke warung. Oh, ini nih kopinya nih. Nih. Kok gak dingin, Mas? Hmm? Kok gak dingin, Mas? Emang pesannya dingin? Iya, saya minta yang dingin. Mas, saya gak tahu tuh. Tuker deh sama yang lain. Wah, yang ini gak dingin juga, Mbak, tuh. Terus gimana, Mas? Nih, udah gak usah ditukar. Repot nih, nih. Oh ya udah. Ya, makasih ya. Makasih. Ya. Temennya mana nih, Mas? Kok gak datang-datang? Tenang aja, sebentar lagi sampai kok. Bentar lagi gak nyampe-nyampe. Beneran kali ini, beneran nyampe nih, bentar lagi nih. Yang tadi berarti bohongan dong. Iya bener, emang sebentar lagi datang, santai aja, Wales. Cuy. Mau kemana? Jalan kaki aja. Bentar lagi sampai nih. Males ape-ape. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orang ya, Kang? Gak tahu, Mas. Ini motornya ada nih. Udah beres kali. Coba deh. Ngapain, Mas? Kenapa motornya masih mogok, atuh? Ya memang belum dibetulin. Kenapa nggak dibenerin, Mas? Motornya udah tua. Spare partnya rada susah. Kopi. Iya. Mas, kopinya, Mas. Emang saya pesen kopi, Mas. Lah, emang enggak? Lah, saya nanya, Mbak, balik nanya. Ya enggak tahu. Saya suruh nganterin pesanan kopi ke sini katanya. Emang kopi buat siapa, Mas? Buat Damar. Oh, Pak Damar di sebelah. Saya Dimas. Oh, seperti itu. Ya udah, maaf. Iya. Mas, Pak Damar udah pergi dari tadi. Kenapa nggak bilang? Mas nggak nanya. Ya kasih tahu dong. Nitip nih. Penumpangnya mana? Lu ngumpetin ya? Hei, gua ngomong sama lu. Berisik. Malah bersisik. Penumpangnya mana? Lu ngumpetin kan? Udah pergi. Alah, bohong lu. Siapa yang ngumpetin sih, orang udah pergi, kamunya lama terus dia pergi. Ah, ngeles, ngeles, ngeles. Ngeles dah lu. Ngapain aku harus ngeles? Dulu gak ngeles aja aku juara satu kok. Ngelawak, malah ngelawak. Tak selepet gue. Mana penumpangnya? Ngeles. Dibilangin udah pergi kamu lama, akhirnya penumpangnya pergi. Alah. Bohong. Coba berdiri lu. Masa ya aku ngumpetin penumpang di sini tuh? Lumpetin ya. Yes. Ya kamunya sendiri lama. Wah, yes. Kita nano sesok gede jadi apa? Udah nyampe, Kang. Kang. Kang Tisna. Iya, Mas. Kenapa? Kok belum? Ini, Mas. Saya teh...
ojek. Namanya juga motor tua. Benerinnya kan pasti lama, Bang Ojek juga ngerti, Kang. Iya. Bang Tisna nggak turun? Ayo Mas Ferdi teh gimana? Kan tadi saya minta tolong buat dianterin sampai ke rumahnya Ojek. Ini udah nyampe nih. Maaf atuh Mas, saya baru nyadar. Dalam kan? Saya tinggal ya Kang. Iya, Jak. Tis, lo di mana? Lagi di jalan. Di jalan mana? Aduh, masih di rawa bebek atuh. Emangnya kenapa? Motor gue udah beres. Masih diperiksa. Masih diperiksa. Apanya lagi yang diperiksa? Tis, udah dulu Tis. Anak gue nangis. Tolong beliin makan siang ya. Iya, Jak, ya. Halo, sayangku. Oh, iya, es buahku. Permata hatiku. Loh, iya, es buah kan ini. Apa namanya? Manis. Kan tak ibaratkan es buah karena manis. Es buah ada yang asem. Orang sirik, biasa orang sirik. Biasa, lagi nganu. Lagi di tempat dinas ini. Ha. Iya. Enggak, ya enggak sendiri. Ini sama tempat sampah injek. Iya. Yo kalau kangen sama toh ibarat lagu kan mengatakan begini. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Hahaha. Gitu, iya. Iya lagunya Bang Haji. Heeh. Iya, ya deh ya, sampai ketemu nanti. Iya, sehat-sehat ya buat Marcella sama Marcelino ya. Iya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Keren ya, lagunya Bang Haji itu. Nggak tahu lagu sosokan. Kayak lagunya Bang Haji. Bang Haji mana? Emang lagunya siapa tuh? Ya itu lagunya rocker. Tapi namanya lupa aku. Nah, lu sirik aja lu. Apa ya, gue kalau habis teleponan sama pujaan hati itu nganu, adem gitu rasanya. Ngomong juga santai, halus, tapi berbobot. Nggak kayak lu ngotot isinya nggak ada. Tisna mana ya? Sosokan menyelamurkan sebuah masalah. Wong Tisna ke bengkel benerin motornya Ojak kok. Ya, nyautin ya. Orang aku lagi gak ngajak ngobrol situ. Aku lagi nulis status di sautin. Ya, GR. Malu dikira diajak ngobrol malu. Siapa yang malu? Siapa yang malu? Siapa yang malu? Itu tadi begitu? Gue jalan begitu itu kan dengerin nasihat orang tua. Le, kalau lewat di depan pohon gede, usianya itu ratusan tahun, jalannya nunduk sambil ngomong amit-amit. Amit. Nah. Oh, cuy, berarti itu tadi nggak malu? Enggak. Aku yang malu ini, kirain kamu malu. Lu makanya lu, nggak usah GR lu. Kirain aku kamu malu sama aku, taunya nggak, aku malu ini. Malu kan lu, malu sendiri ya lu, GR lu. Aduh, aku malu banget di depan bur. Mas Pur, di pos ronda ada ojek nggak? Ada. Tunggu. Ada apa Mas Pur? Ngapain lu nanyain ojek? Mau naik ojek lah. Ah, emang gue aja, ngapain pos ronda yuk. Ya ini lagi muter, ya ayo ya. Cepetan. Cepetan lu aja ngepot, malah kepar-kepir lu ya. Umi!
Kenapa sih? Itu Mi, si Fadil Mi, jijilin anak cacing. Loh, di mana ada cacing? Di kamar mandi, Umi. Ya udah, suruh si Fadil siramin aja cacingnya, biar hilang. Umi aja deh yang bilang, karena takut dijijilin. Ah, kamu aja deh, orang Umi lagi fokus nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Abi jam segini udah pulang? Ini Abi tadi abis nganterin Kang Tisna dari bengkel. Udah itu Abi balikin ke rumah Bang Ojak. Sekalian aja pulang, mau makan siang. Oh. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, Be. Ada gemel baru nih. Etis, lu ngapain di sini? Saya teh lagi bingung, Be. Bingung kenapa? Saya teh bingung. Mau pulang, gak ada uang. Terus? Mau nyari uang, gak ada kerjaan. Terus? Mau lu bagaimana? Saya juga bingung, Be. Ah, bingung mulu lu. Emang bingung, Be. Terus lu mau ngapain? Bingung juga. Ya udah gak usah bingung-bingung, lu ke rumah gua aja mau. Mau ngapain atuh? Ya ngapain kek daripada bengong di sini lu? Udah. Ya udah atuh, ayo. Sono. Ikutin gua. Nah, depan sini, Mas. Oh, sini? Oh, iya. Habis ini mau kemana, Mas? Ya, ngocek lah. Tukang ngocek lah. Ya udah, tunggu ya. Mau diantar kemana lagi? Nggak kemana-mana, Mas. Kok saya suruh nunggu? Ini gue mau bayar. Bilang aja lo ngambil duit. Ini lem ya, Mas. Kasih ya, Mas, ya. Ya. Mas! Dorongin bentar, motornya mogok.